Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ya di channel saya di kmusiclogic.com. Nah, hari ini saya kedatangan sebuah keyboard lagi ya, sesuai janji saya di video sebelumnya. Bagi kalian yang belum nonton video sebelumnya, nah kalian tinggal klik di pojok sini ya. Nah, di situ itu ada video sebelumnya. Oke, ini adalah keyboardnya PA50FD ya, dengan kerusakan FDC not present. Sekarang ini mau saya hidupkan ya, kebetulan ini yang punyanya Bapak Sugeng dari Purwakarta. Oke, sekarang saya hidupkan dulu, saya ambil dulu adaptornya. Oke, ini dia. Ini layarnya gelap amat ya. Bentar. Nah, itu FDC not present ya. Jadi sekarang kita coba kita coba OS dulu ya, apakah ini bakal masuk. Saya pindahkan dulu ke sini, geser biar kelihatan. Nah, ini udah dicoba OS ya. Saya turunin dulu. Nah, jadi ini kan yang biasa nih. Flash disknya. Ini udah di set sama saya biar gampang. Nah, jadi di sini juga dia nggak bisa detect ya. Tuh. Top FDC not present. Jadi ini kerusakan ada di mainboard ya. Oke, jadi ini kita jadi saya ini benerin dulu ya. Saya bongkar dulu ini casingnya. Bentar. Oke, ini boardnya udah terbuka ya. Ini kita bongkar barang-barang. Kita lihat apakah ini dalemannya masih bagus. Syukur-syukur bagus ya. Jadi ini dalemannya ya, main kotor juga tuh, amazing kotor. Nanti dibersihkan sekalian ya tuh. Ini sekarang saya mau bongkar mainboardnya dulu ya, saya mau lihat. Nah, ini dia mainboardnya ya. Kok kelihatannya bersih ya kalau mainboardnya? Aman. Mainboardnya aman. Kayaknya belum pernah di servis. Soalnya masih bersih. Oke. Ini mainboardnya. Sekarang saya mau garap dulu ya. Saya pindahkan dulu kameranya ke meja servis ya. Thank you.
Oke, nah jadi ini sudah dicoba ya beberapa jam, udah normal nih. Nah sekarang ini mau saya coba lagi sebagai video ending ya. Kalau misalkan ada trouble, berarti ini masih ada kerusakan. Tapi kalau misalkan gak ada kerusakan, ini berarti normal ya. Oke, sekarang kita pasang. Sekarang kita hidupkan ya. Ya, hati-hati takut korslet. Nyala dulu. Oke. Kita coba hidupkan sekarang. Kebetulan ini dapat OS ya. Jadi user-usernya masih pada kosong, belum diisi. Oke, nyala ya. Saya hidupkan dulu lampunya. Nah, karena di sini dapat OS, jadi user 1, user 2, user 3-nya kosong. Kosong ya, karena ini bawaan pabrik. Sekarang kita coba pakai yang ada aja di sini ya. Hidupkan. Oke, jadi videonya udah selesai ya. Ini tinggal saya coba lagi beberapa jam lagi ya, kurang lebih sekitar 4 jam lah cukup. Nah, jadi kerusakan ini saya tangani itu lumayan lama ya. Kurang lebih 2 hari saya ini nanganin FDC kayak gini. Kalau penyakit FDC itu ada di PL50 flash disk ya atau disket. Kalau yang SD dia SSD. SSD not present. Kalau yang flash disk, FDC not present ya. Ini penyakit lumayan agak keramat juga ya. Agak susah. Ini aja saya perlu waktu sekitar 2 hari untuk benerin ini. Oke, jadi sampai di sini dulu videonya ya, karena durasinya lumayan panjang juga. Kalau kalian ada kerusakan sama, kalian komen atau hubungi nomor saya ya. Nomor saya di sini nih. Nah, itu nomor saya di situ. Kalian tinggal WhatsApp atau telepon biasa bisa. Atau mau datang langsung ke Purwakarta boleh, mau dipaketkan juga boleh ya. Kebetulan karena ada paketan baru lagi ya dari Bima Nusa Tenggara Barat. Nah, nantikan videonya di video selanjutnya. Oke, terima kasih sampai di sini dulu. Jangan lupa like-nya, share-nya, subscribe-nya juga ya. Kalau ada yang kurang paham atau ada yang ditanyakan, kalian tinggal komen. Dan sertakan nomor HP kalian ya, atau hubungi nomor saya aja. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.